adalah bebas daripada sebarang sentimen dan bersih daripada kecenderungan pada mana-mana puak ataupun kaum. Justru apa yang diucapkan, apa yang disampaikan oleh Yang Amat Hormat Perdana Menteri dalam ucapan ulungnya ketika dinobatkan sebagai Perdana Menteri, bahawa satu Malaysia bermaksud kita berdiri, kita berfikir, kita bertindak sebagai satu bangsa, bangsa Malaysia yang merentasi tembok dan kepompong etnik adalah menepati ajaran Islam. Kata tersebut dapat dipahami seperti maksud yang terkandung dalam surah, dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-8 yang membawa maksud, dan janganlah sesekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu menurut kamu tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Ini maknanya Sultan Islam selari dengan apa yang diserapkan, apa yang terdapat dalam nilai satu Malaysia yang dikenalkan oleh Perdana Menteri. Sebagai guru, ustazah-ustazah, tuan-tuan dan perempuan semua akan membentuk pemikiran anak-anak diri kita menjadi sebagaimana yang kita ajarkan kepada mereka. Mereka semua akan melalui kepimpinan negara di masa yang akan datang. Justru itu saya mengharapkan, saya merayu dengan perkongsian ini kesepahaman yang jelas tentang gagasan satu Malaysia dari pandangan Abang. Islam akan dapat disampaikan, diterapkan ke dalam minda dan jiwa anak-anak didik kita. Semoga segala hibah bakti didikan yang diturahkan oleh tuan-tuan dan puan-puan ustaz dan ustazah akan memberikan manfaat, dapat kita melahirkan insan yang sempurna di kalangan anak-anak didik kita, dan insan yang sempurna yang mampu kita berikan ini insyaAllah akan menjadi pemimpin yang sempurna di masa yang akan. Memang di antara kita ada perbezaan terkait, kita ada perbezaan terkait pandangan, kita ada perbezaan terkait pendekatan, kita ada perbezaan terkait pendapat, kita ada perbezaan terkait cara pengurusan. Tapi janganlah dijadikan perbezaan yang kecil ini menyumbang kepada kita berpecah, menyumbang kepada kita berpuak-puak, menyumbang kita kepada bersengketa bersama kita. Sewajarnya Islam menjadikan wadah bagi menjadi penyatuan dan juga perpaduan umat Islam. Jangan jadikan Islam ini sebagai alat bagi memporak-perandakan umat dan hanya kerana kuasa, hanya kerana pengaruh, hanya kerana pangkat, hanya kerana jawatan yang sementara. Islam ini diperalatkan, dijadikan alat untuk memporak-peranda, memuak-puakkan, mengasing-asingkan kita sesama umat. Sebab itu saya mengharapkan perbezaan yang kecil ini tidak akan menyumbang, tidak akan menjadi penyumbang kepada kita berpecah belah, berpuak-puak dan bermasalah sesama. Di sini saya ambil kesempatan, kita orang Melayu Islam di Malaysia tidak mampu lagi kita bermasalah bersengketa sesama kita. Walaupun kita ada perbezaan sedikit seperti yang saya sebutkan tadi, wahemah di jabatan agama Islam, di kalangan petugas-petugas, kita ada perbezaan sedikit daripada kepahaman politik dan siasat. Janganlah perbezaan sedikit ini menyumbang kepada kita berpuak-puak, dan akhirnya seandainya kita berpuak bermasalah bersengketa sambil kita orang Melayu akan menjadi lemah. Seandainya di Malaysia ini orang Melayu lemah, Islam juga akan mundur, akan melemahkan, kerana Melayu dan Islam di Malaysia ini adalah seiring.
tidak boleh dipisahkan. Kalau umat Melayu, kalau bangsa Melayu lemah, Islam juga akan lemah. Adakah itu yang tak kita temui di masa akan datang? Adakah itu yang tak kita bekalkan kepada anak-anak kita, anak-anak kita di masa yang akan datang? Tentang dan saya memperingatkan kepada semua pendidik-pendidik, khususnya di Jabatan Agama Islam yang mengajar anak-anak kami, anak-anak kita di sekolah rendah agama belah petang. Didiklah anak-anak kita sesempurna yang mungkin bagi mendapatkan mereka hasil yang pendidikan di sekolah belah paginya di sekolah kebangsaan. Kita lihat anak-anak kita ini diperlengkapkan dengan ilmu dunia dan disempurnakan keperibadian mereka dengan didikan agama yang begitu baik. Dan insyaAllah kita yakin dengan didikan yang sempurna ini, kita akan dapat melahirkan anak-anak didik yang baik cemerlang. Dan akhir kali, apabila mereka dewasa, mereka juga akan menjadi pemimpin yang baik dan pemimpin yang cemerlang. Tentang kebuan, ada yang saya hormati sekian. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih tanya pada pihak penganjur Jabatan Penerangan di Melaka kerana dapat menganjurkan program yang baik ini. Saya mengharapkan pada semua yang hadir memahami apa yang nak disampaikan, iaitu konsep pengisian satu Malaysia yang disampaikan oleh penceramah yang kita bawa daripada Liverpool sebentar tadi. Walaupun saya dapat bersama di hujungnya, gelapnya seronok, tapi saya tak tahu faham juga tidak. Jadi kita pasal kata gelapnya cantik, ketawanya comel, tapi isi yang sebelumnya itu faham atau tidak. Saya mengandaikan, saya mengharapkan semua yang ada dapat memahami apa yang disampaikan, sekurang-kurangnya dapat menyuruhi apa yang tersirat dalam konsep satu Malaysia ini, apabila dan seterusnya dapat kita pandang-pandangkan kepada anak didik kita. Dan juga kepada ini, saya juga merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Bahagia Dato' Mahathir Mansor, Pengarah Jabatan Agama Islam dan kepada kerja Jabatan Agama Islam kerana bekerjasama dengan Jabatan Penerangan Negeri Melaka bagi kita menjayakan majlis ini. Semoga koordinasi kerjasama yang ini akan kita terus-teruskan di masa datang dalam kita berkongsi untuk ingat-ingat menyampaikan karya-karya yang baik dan seterusnya dapat disampaikan karya yang baik ini kepada anak-anak didik. Saja yang akan disampaikan, semoga para peserta yang bersama dalam program ini akan rasa selesa dan juga insyaAllah kalau kita panggil lagi di masa akan datang tidak keberatan untuk hadir walaupun ramai dan mulia duduk pagi pagi tadi kan ada anak ngacur, tersangkang, nak fikir. Alhamdulillah kalau kita dia hantar ke pensemulian kita tak dapat duduk yang segini duduk ini. Alhamdulillah syukur saya pula semua ini betul-betul tutup telinga kurang duduk yang lelaki lagi duduk sebab telinga dia duduk tapi masih bertahan lagi. Jadi apa? Inilah yang dari kesenangan-kesenangan yang ada dalam kita. Kadang-kadang kita masih mengapa Islam yang tersuruh-tuduh. Saya nak tutupkan dinding ini dengan cepat sejuk ni. Tapi seorang lelaki sebab dia biasa kena cerita dah isteri dia dah panas. Dia tahan sikit dan tersuruh. Sebab dia rasa jika tentang apa yang tadi yang akan sampaikan sebab ke majlis ini akan dapat keberkatan daripada Allah. Dan juga apa yang disampaikan nanti banyak memberikan manfaat kepada kita dan seterusnya akan telah dimasukkan apa yang disebut ini kepada anak-anak didik kita insyaAllah. Tadi yang disampaikan salah dan silap kepada saya yang disampaikan sedikit ucapan ini baik, kalau ada salah dan silap saya berhampur dan maaf kalau ada selanjutkan ketikasan bahasa anggapkan ini adalah satu majlis ilmu dan apa yang disampaikan ini adalah tujuan baik, tidak ada tujuan yang tak baik di situ majlis yang kita adakan pada hari ini. Dan itu dengan kalimah suci Bismillahirrahmanirrahim saya dengan suku kita yang meresmikan program satu bicara satu Malaysia bagi guru-guru sekolah dan agama dekat di Melaka pada tahun 2019. Sekian, selamat datang budaya, wassalamualaikum.